yoga sini kamar hotelnya. Bisa dilihat. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Ajak aduh dulu lihat tuh. See you besok buat lomba nanti kita. Doain ya. Oke, kali ini kita sudah berada dari lokasi. Ada satu wisata lagi di sini. Mana Johan Peter? Pemain bola datang. Ini penyambutan untuk masing-masing game center. Ini adalah semua pemainnya. Ini fellow Indonesian, Margi Azhar, Perry William, dan Johan Peter. Ya. Tiga orang ini akan memperebutkan takhta tertinggi. Satu teman gua lagi videoin. Siapakah yang akan memenangkannya? Kita lihat dalam waktu dekat. ，推动行业转型升级，借助投篮机国际赛事，全面提升中国游戏游艺行业整体形象，并且进一步促进全民运动的街头篮球机的软体及硬体也不断的在提升，从单机的单人双人对战，店内可连线至16台机器的16人。我想请现场朋友们配合我，让我们一起共同倒数5个数。 的舞台上，为我们今天的第9届大中华杯国际邀请赛进行剪彩仪式，欢迎各位 ，Welcome to the stage，Welcome。 好，接下来请我们台上的领导嘉宾可以手持。
我们剪彩的红红火火的这样一把红剪子。那么稍后呢，我也想请现场朋友们配合我，让我们一起共同倒数五个数。那数到一时，就请台上的各位领导剪下我们的这样的一个红彩带，也象征着我们赛事的开启。好，大家都准备好了吗？让我们共同倒数五个数，五、四、三、二、一，剪彩。好，让我们再次掌声祝贺我们的第九届大中华杯国际邀请赛正式开始。现在请我们的嘉宾回座。好，谢谢。第七秒，为什么要这么高？怎么样？我没听到声音。比赛开始 ，Go！你们
jadi gua nggak masuk final, udah kalah duluan jadinya. Cuma masuk 32 besar sih dari 50, lumayan. Gua udah lapar banget tuh, gua makan nasi dari pagi. Gua dapetin mie dong jadinya, ya udah gua makan mie lah. Mie ya? Iya. Enak nggak? Lumayan sih, cuma ada pakai kacang juga, lu lihat deh. Soalnya gila deh, pagi gua makan cuma jam 8 gua makan, bayangin. Lapar banget gua. Yes. Makan ya. Oke, coba kita lihat. Bagaimana rasanya? Kauco ya? Dibandingkan yang kemarin gimana? Hah? Dibandingkan yang kemarin malam, lebih enak kemana? Yang kemarin malam sih, last night lebih enaknya. Kalau minumnya apa nih? Ini ada lemon tea. Lemon tea, tapi kok? Dibilangnya lemon tea. Sepertinya mirip-mirip Thai tea begitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Sini cari nasi tuh susah banget, men. Ini mie udon aja udah. Nasi susah. Sebenarnya kacang ini, punya kacang. Kacang ya? Yo, makan dulu ya. Oke. Okay. Coba dijelasin sendiri, kita lagi di mana sih ini? Kita lagi di One Mall, kata Dongguan. Gue nggak tahu jelas sih, tapi tempatnya tuh lumayan bagus. Adidasnya banyak yang langka dibanding Indonesia. Gue demen mallnya, cuma gue nggak demen makanannya. Makanannya nggak enak. Ini kenapa kan mallnya seperti ini? Kita lagi di mana? Kita lagi di jalan nih, mau makan malam dulu sama yang lain, sama pemain basket. Kita lagi follow aja dulu. Jadi kita tuh sebenarnya tuh udah masuk kategori atlet belum sih ini? Apa? Kategori atlet belum sih kita ini? Udah sih sebenarnya, karena kita udah di transport semua udah dibiayain sih. Termasuk dong kita. Cuma ini ya sebenernya masih banyak masyarakat tuh belum tahu tentang basket ini gitu. Ini sebenarnya kita itu udah termasuk membela negara ya? Udah dong, karena kita udah membela negara, men. Jadi mungkin kita berharap apresiasi lebih juga mungkin ya? Iya tentunya pasti. Nah ini juga lagi rame, lagi nunggu lift, kita bakal makan di atas atas loteng tempatnya. Jadi ini tempatnya cukup menarik ya di malam hari ini. Ah oke. Okay. Kita mau buka biru juga. Ya? Campaign. Ini ada kaum ganteng di sini juga. Oh iya, benar-benar. Babang tampan ya? Ya tampan sekali, betul. Banyak. Tahun depan kita main lagi. China lagi tahun depan. Duain aja. Kalau ini siapa nih? Tim kita ya? Ini tim kita. Siapa namanya? Ya. Gue Ferry. Oh ya, satu lagi video call. Namanya Azhar. Dia udah berkali-kali kok kesini. Udah veteran. Oh, say. Siap. Veteran China Cup dia. Siap. Udah kayak apa? Kalau tokoh utama di video ini, ini Johannes Peter ini baru pertama kali. Tapi sebetulnya dia pernah menang dulu. Di tahun 2013. Sayangnya dibatalkan karena adanya bencana. Langsung dapet duit. Tapi ya hitungannya sih udah ke China. Timer sih sebenarnya. Cuma hitungannya ini pertama kali nyentuh. Ini yang pertama kali lah. Nginjek. Tapi untuk menang ke China itu udah dua kali. Jadi dua kali. Sebenarnya udah cukup veteran juga dia. Cukup veteran. Tapi kalau di China dia baru first timer. Ah, baru first time. Kita doanya buat tahun depan lah ya. Sebenarnya ada juga tim cewek kita, tapi saya enggak tahu nih. Mereka tertinggal cukup jauh. Sepertinya mereka diculik atau diciduk. Mana ya? Coba kita cari dulu. Mereka terlalu slowly sekali jalan, karena ada S1 yang cedera. Ada yang sedang cedera ya? Justru yang berhasil memenangkan gelar juara kita ini ya? Yes, betul sekali. Yang mengalami cedera ya? Iya, betul sekali. Lagi-lagi kita berpapasan dengan dari negara lain. Hello. Namanya... Hello. Namanya Tai Otok. Coba tolong diperkenalkan ini.
Ini tim cewek kita ya? Yang jalannya yang jalannya sedang abis nangis berapa kali nih? Shot di kakinya. Nah, ini sudah cedera ini. Ya, apa lagi ini? Coba dengan pantun. Get together to check the photo. Oh, okay. Yang saya cari sama. Okay. Video selesai. Anjay. Mau ke mana, Dok? Ke makan-makan. Anjay, ada Azhar juga. Sama cuy. Azhar yang habis juara, jadi dia masih utang traktir. Ada panutanku. Ya. Amazon. Mewah sih. Mejanya ikut. Saya kan tunggu yang terus. Anjay, lagi makan malam. Abis lomba tidur ya? Enggak. Main kartu gua dari dulu. Main kartu di mana sih ini? Biasanya di kamar. Kartunya mana nih? Beli dulu nih. Enggak kan? Main kartu pakai duit lu ya? Iya. Wah, judi lu ya. Gua bilangin nih. Juara dong. Oh, siap. Duit. Wah. Justru kita nikmati. Makan apa lu? Enggak, justru kita main kartu kita duitin dia, ambil duit dari dia aja. Habis tuh. Kan? Iya, lu jatuh. Fer, mau pergi enggak? Bentar nih, mau gua lagi nanya. Dia ada ini, kita enggak ada. Ada bangku masih kita enggak ada. Dia lebih gede aja. Kamarnya. Iya, sumpah. Kagak ada gituan. Oh, tapi dia enggak dia di sini ininya. Kalau kita ada apa di sini? Kan dia kita punya di sini. Lemari kita meja. Beda aja. Sama. Kita punya meja di sini, meja ininya. Ininya apa nih? Oh, lu bednya sama peton. Iya. Ini loh. Oh, Cina kan paling padat di dunia, dua, paling padat India, di dunia. 3 Indo. Ya. Ini 3 orang ini. Sedang berjalan malam di dinginnya kota Dongguan. Asik. Setelah gagal menjadi juara dunia hari ini. Iya. Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting pengalaman bro. Oh iya. Wes. Pengalaman itu sangat yang paling berharga. Wes, luar biasa. Bukan pengalaman men. Semuanya tuh luar biasa. Tenang aja.
Kita mau kemana jadi ini? Kemana nih? Udah nih. Lanjutin. Duh ini pemain terbaik dari kota Solo. Betul. Halo. Kesan dan pesannya apa? Saya harap penerus saya mungkin bisa lebih baik nantinya. Oh gitu. Saya akan segera pensiun. Oke, okay, siap. Betul pensiun? Ya. Oke. 99% Oke, okay, siap. Akan pensiun. Ditunggu ya. Betul. Yuk. Mana jalan? Punya. Jalan-jalan malam sama perwakilan pria dari Indonesia. Mantap jiwa. Mana mantap jiwa? Mantap jiwa. Panutanku. Mantap jiwa. Oke. Udara sejuk. Lama banget ya. Itu udah siap. Itu jalan. Yuk. Oke, okay. Jalan-jalan malam. Sampai nyakit, sepeda listrik. Thank you.
Jeddah.